boleh pakai. Tak boleh pakai. Depan ni tak boleh pakai. Ya tak pula tak boleh pakai. Ada yang aku tak tahu. Pakok tu. Dia pun ada taksi ke apa tak ada? Ada taksi. Kepala Batas Pulau Pinang, tapi kampung di sini lah. Taklah, bukan kampung di Setiawan. Tapi anak-anak ni tak pernah datang ke Pangkor. Jadi hari ni cuti ambil kesempatan nak jalan ke Pulau Pangkor lah. Tak tahu pula kejadian ada monggur di sini. Masa sampai tadi tak ada siapa cakap apa-apa. Kemudian ada yang kata private sapu yang haram tu yang panggil. Okay. Jadi kita pun heran tengok kan, tapi kita tak setuju lagi. Cuba kita tengok ada di sini, kita nak tengok yang sah lah. Tiba-tiba bila datang sini dia kata monggo. Dia ada offer harga berapa ke apa? Dia harga ke Patrick dia bagi dalam sejam ke dua jam lebih kurang RM90. Tak ambil sebab saya pun tengok, saya ingat nak main tanya yang pakai lah uniform dulu. Kita pun yang halal. Yang halal dulu. Memang rasa terganggu dan kecewa lah. Yeah. Sebab sepatutnya benda ni diambil tindakan awal lagi. Dan perkara yang tak jadilah. Bebek sapu kata yang pemandu haram ke kereta haram ni tak berlaku lah kan. Sepatutnya tindakan diambil awal lagi lah. I'm Yasin, I'm from the Netherlands. Well, it's kind of inconvenient that there's no taxis driving to the other side of the island. I can see where they're coming from. An alternative, walking. walking or maybe hitchhiking, but there's not a lot of alternatives. Yeah, so first time. It's a beautiful island, definitely, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua memang saya rasa bangga dan tak apa semangat tuan-tuan yang ada ini yang menguatkan kami juga di datang pasir dan di datang pasir. Jadi hari ini keputusan dia setelah kita berbincang dengan pihak SPAN dan kita terima bagi pihak kami dari datang pasir yang orang lantik orang sebagai wakil orang kami terima keputusan dia dan pandangan dia apa semua. Jadi mulai pada hari ini kita teruskan perkhidmatan kita seperti mana biasa dengan pengawasan yang ada. Dan cuma saya minta tak ada provokasi daripada orang semua. Boleh? Sebulat suara. Boleh? Boleh! Ini keputusan pun tamat. Janji tak boleh bagi tahu dengan orang. Mana spek? Janji spek yang boleh kita cuba dan kita akan beritahu kita. Janji spek, ini spek. Kita sekarang tu dia kita. Kita punya. Dan dipercayai oleh pihak spek. Kita tunggu aja keputusan apa spek lawan.
Okey. Ada yang diorang nak suruh spread apa hari ni, tak nak boleh buat. Ya. Ah, kita tidak. Kita tak mahu tidak. Cuma, keputusan utama hari ini kita tamat majlis kita hari ini sebagai kita membantah ataupun berdemonstrasi kapan yang sebenarnya bukan demonstrasi. Bukannya memberhentikan perkhidmatan saja. Tapi kalau mampu berlaku satu hari nanti, kita akan buat keputusan. Jangan takut. Dari pada hari ini, sekarang jam pukul 11, 5 minit, saya punya kita boleh berterbakar. Saya harap semua rakan-rakan pemandu janji semua mematuhi arahan jawatan kuasa yang telah buat keputusan. InsyaAllah kita kalau ada masalah, kita akan bertanggungjawab. Jawatan kuasa akan bertanggungjawab. Kita tak akan tinggal tuan-tuan semua. Kita akan terus menerus sehingga kita berjaya dapat mencari makan dengan selesa, dengan sempurna. InsyaAllah. Kalau ada masalah timbul, hingga bila masa pun kita akan bertindak lagi. Tuan-tuan jangan risau. Kami takkan tinggal tuan-tuan semua. Boleh biar saya lah. Boleh. Tunggu lah jalan lah sini. Tunggu. Tunggu lah. Tunggu. 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 Sihat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kerja kita. Oh.